Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Walhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafina wa qurrati ayunina Nurullah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Banyak semua yang hadir, juga para habaib yang semuanya hadir di sini, bapak-bapak semua yang hadir di sini, adik-adik semua yang hadir di sini yang tidak saya sebutkan namanya, semoga semua disayang Allah. Amin. Saya nurut sama guru saya, Kiai Haji Muhammad Syukur Yusuf, saya disuruh dagang singkong. Kebetulan singkongnya udah siap. Ayo kita dagang akhirat. Saya perlu 11 orang, itu ada 11 pohon. Ambil satu orang satu, ayo kita dagang. Nurut. Murid yang baik nurut sama guru. Ambil satu-satu, Pak, sini. Satu pohon satu. Ayo. Itu di atas meja tuh, bawa ke sini kita dagang. Bang Agus mainkan satu ya, boleh ikutan. Disuruh dagang singkong ikutan. Alhamdulillah laku ya. Ide yang bagus. Azab yang tadi roh ditutup dari Allah. Siap dia. Berdiri yang kita jadi ya. Jangan ditaruh bawah, mandep ke jamaahnya. Ayo Bu ya. Ayo berdiri. Ya, singkongnya ke atas ini. Ustaz Sibur, atas ini. Ya, ayo di sini. Orang dakwah itu kan macam-macam. Ya, ada pakai singkong, tujuannya kan ke Allah juga. Ah, begini. Siapa yang bisa dapat, bisa jawab pertanyaan saya? Hadiahnya boleh maju ambil singkong satu pohon. Ini singkong ditanam di tanah saya sendiri, baru kemarin dicabut. Setelah cabut dibersihkan sedemikian rupa supaya yang menerimanya senang hatinya. Amin. Yang memakan singkong ini semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Semoga hajatnya dikabul oleh Allah. Amin. Semoga meninggalnya husnul khotimah. Amin. Pertanyaan pertama. Kenapa kalau ada orang meninggal? Ya, ini bagi yang mengerti saja yang boleh jawab. Dibacain Al-Fatihah, suka mendam, gak mempan. Ngerti ya? Dibacain Al-Fatihah sepertinya gak nyampe, mentah lagi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Karena waktu hidupnya beliau suka mendatangi dukun. Ah, betul! Coba diulang lagi. Karena waktu hidupnya mereka suka mendampingi dukun. Betul sekali. Berhak menerima singkong satu pohon. Biar milih. Oh, milih yang gede. Aduh. Betul sekali. Iya, betul. Luar biasa, bagaimana bisa tahu? Masya Allah. Pagi syukur. Punya pertanyaan apa? Buya, kita dulu. Buya dulu orang tua. Buya. Pertanyaan. Ya, yang gampang aja pertanyaannya. Surat Al-Kahfi ada berapa ayatnya? Baik, itu yang tengah, bapak yang tengah. Iya, di. Ambil singkong yang berdiri, ya. Berapa? 110. Jumlahnya berapa? 100? 10 ayat. Masya Allah. Ambil singkongnya satu. Maju, Pak.
Karena orangnya kecil, Pak. Bapak kan kecil, ambil yang kecil aja. Saya diberi tugas memberi pertanyaan, tapi mudah sekali. Apa bedanya alhamdulillah dengan asyukurillah? Angkat tangan. Sudah dikasih tahu pengajarannya. Tulang. Apa bedanya alhamdulillah dengan asyukurillah dalam pelaksanaan ucapan sehari-hari? Kapan diucapkan asyukurillah? Kapan diucapkan alhamdulillah? Hah, berdiri. Mau dapat singkong? Dijawab pakai ini. Saat mendapat hadiah keuntungan, alhamdulillah. Kita kalau mendapat kesehatan bu, ini harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Siapa yang lain? Kurang tepat. Jadi di samping singkong ada ini amplop. Kok masa kasih putaran yang kasih ngamplok? Cepat gak? Ini uangnya nanti hilang. Singkongnya ini hebat. Singkongnya ini bikin sehat badan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berterima kasih sama yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kepada yang tidak kuasa. Bersyukur kita lebih baik lagi kita. Kapan saja. Kita terima misalnya orang kesini, alhamdulillah. Kita nggak itu. Bener lagi. Terima kasih. Siapa lagi yang bisa? Asyukurillah kapan diucapkan? Alhamdulillah. Kemari cepat. Waktunya disingkat. Kalau alhamdulillah itu berterima kasih itu kepada orang, asyukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk begini jawabannya, alhamdulillah itu nikmat rata-rata. Yang semuanya nikmat, semua nikmat alhamdulillah. Tapi kalau nikmatnya itu di atas rata-rata, baru diucapkan asyukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi pertanyaan angel tenang. Gua lah. Yang gampang bu ya. Tapi itulah. Oke. Singkong yang pegang. Maaf. Siapa yang bisa menghitung sunnah rawatib? Sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad dalam keadaan hadar atau safar. Siapa? Ayo. Sunnah rawatib ada 12 rakaat. Ba'da subuh, qobla subuh 2. Ba'da zuhur 2. Qobla asar 2. Ba'da maghrib 2. Qobla dan ba'da isya 4. 12. Ada yang siapa ada yang tahu? Ah, udah dapat Pak Haji. Yang lain. Ya? Ayo. Boleh. Jawab aja. Alhamdulillah, sholat rawatib itu dilakukan
setiap sholat itu fardu tapi tertentu tempatnya. Di qobliyah duhur itu 2 rakaat, di ba'diyah duhur itu 2 rakaat. Ba'diyah qobliyah asar 2 rakaat. Buat qobliyah subuh 2 rakaat. Asar itu 2 rakaat. Terus baca isya itu 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat. Ba'da maghrib itu 2 rakaat. Coba semuanya berjumlah total semuanya adalah 14 rakaat. Salah. Sebentar lagi. Siapa? Oh, Haji. Yang tidak ada itu, saya terbalik jawabnya ya. Yang tidak ada itu ba'diyah asar, ba'diyah subuh dengan qobla maghrib. Ya, tetapi qobla maghrib boleh asal jumlahnya. Bukan untuk ceramah, jawabnya jumlahnya. Jadi peserta itu bukan untuk berceramah, jawab saja. Nah, pertanyaan guru kita dulu. Jadi berapa jumlah rawatib sunnah sholat ba'diyah atau qobliyah yang tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad? Ente sebutinnya yang urut. Nih, nggak, bukan ceramah, sebutin teng 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 teng. Insya Allah ya, bismillahirrahmanirrahim. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, qobliyah asar 4 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. Insyaallah. Kurang jawabannya. Ini pertanyaannya pahami, bukan semuanya yang disebut sama bapak ini betul, tapi yang tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad. La fis safar wa la fil habar. Dalam keadaan musafir atau tidak, tidak pernah ditinggal. Saking pentingnya ini sholat rawatib. Mana tadi? Bismillah. Qobliyah subuh 2. Qobliyah zuhur 4. Ba'diyah zuhur 2. Ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Jawabannya hampir betul, cuman yang 4 sebelum dhuhur jadi 2. Jadi 10 rakaat totalnya. Jadi sebelum subuh 2, sebelum dhuhur 2, sesudah dhuhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2. Ini 10 rakaat tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad. La fis safar wa la fil habar. Yang dikumpulkan sama sahibul jubat rakaatan 13 subhi wa zuhri kada wa ba'duhu wa maghribu thumma isya. Jadi ini jumlah total sebenarnya. Jadi boleh Pak Haji ya mendapatkan boleh yang tadi itu. Oh, boleh. Dia hafiz, dia betul. Dia orang alim. Boleh. Ini singkong kan aman sendiri berkah. Sisanya boleh. Cuma orangnya sepuluh orang tidak pernah. Boleh gak lupa. Bisa ikut. 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 Tanya. Pertanyaannya sangat pendek. Mengapa orang-orang Yahudi selalu memusuhi Rasulullah? Mengapa orang-orang Yahudi selalu memusuhi Nabi kita atau orang Islam? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Karena keturunan Yahudi, orang Yahudi kecewa. Keturunan seharusnya keturunan dia yang jadi rasul terakhir. Ternyata keturunannya Nabi Ismail. Bener gak ya? 80 nilainya. Ya. Belum. Karena Al-Quran bahasanya gak begitu. Ya. Betul.
Tidak salah. Karena Al-Quran tidak begitu. Salah. Ada yang bisa jawab? Silakan. Oh, sudah dapat. Tanya. Oh ya. Saya juga tahu. Karena kalau orang Yahudi benci kepada Nabi Muhammad bukan keturunan Yahudi, dia bahasa Arab, orang Arab. Nabi yang lain orang Yahudi, tapi kalau Nabi Muhammad orang Arab. Itu tidak tepat. Itu tidak di dalam Al-Quran jelas. Ya. Ada satu pertanyaan lagi yang hampir mirip. Ya. Satu orang pertanyaannya satu cukup itu jelasin sendiri. Jadi orang-orang Yahudi selalu memusuhi Nabi kita karena hasad dan ada hasud. Kenapa dihasuti Nabi? Karena Nabi kita menerima kenikmatan besar Islam dan iman, diangkat menjadi Nabi. Maka ketika kita membicarakan hasud, kita harus tahu kenapa ada orang punya penyakit hasud, karena ada nikmat turun. Ketika Allah menurunkan nikmat, disitulah ada orang hasud, penyakit hasud muncul. Itu saja. Jadi kalau Allah tidak menurunkan nikmat, nikmatan besar itu Islam dan iman. Jadi itu. Jadi maka Ali mengatakan istainu ala hajat fa inna kulla dini madin maksud. Saran berikutnya yang gampang-gampang aja dagangannya biar cepat habis. Ya, siapa yang hafal 10 ayat surah Al-Kahfi pertama ayat 1. Ya, dan satu itu. Eh, yang gampang aja deh. Ya. Ayo maju lagi. Singgungnya masih ada. Ente tadi sudah. Tadi maju kan? Ente kalah. Udah minggu depan lagi. Udah kalah. Satu minggu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا ما ينذر قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخ نفسك على أبصارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا ذرجا أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفدية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Nanti dulu, Bapak kan orangnya kecil, ambil yang kecil. Pemerintahnya biar sedikit banyak lagi, Pak. Berkah. Ya, pertanyaan berikutnya yang pendek. Kita mengenal dalam Al-Quran ada namanya Surah Al-Mu'awwidzatain, dua surat perlindungan. Apa nama suratnya? Pendek. Hah? Falak bin Nas. Nah, betul. Ambil langsung aja, enggak usah. Ya, sudah betul.
Lagi. Baik, kita mendengar tahu namanya kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau isti'adzah apa bacaannya? Dapat juga. Oh, tadi gagal. Pokoknya gagal adalah kesuksesan yang tertunda. Coba sebutkan doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'amud. Allahumma ta'amud. Ta'amud. Salah. Kalau gitu duduk dulu, belajar dulu, ngapalin dulu. Nanti minggu depan insya Allah ada singkong lagi. Tadi sudah kan tadi? Tadi sudah kan? Sudah duduk dulu. Yang sudah maju udah gantian. Gantian. Ayo, ini pertanyaan gampang, ya. Nabi Muhammad SAW terkenal namanya di bumi, nama Muhammad. Tapi Nabi Muhammad punya nama di langit. Siapa yang tahu? Hah? Ahmad. Masyaallah, betul. Betul. Ya, ini pertanyaan yang gampang dan sering dilakukan, dan ini sunnah Nabi. Siapa yang bisa doa mau jima? Mana? Oh ya, ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Silakan Pak. Ini kalau nggak hafal ketahuan ini ya. Allahumma jalibna syaitona wa janibi syaitona. Allahumma jalibna syaitona wa janibi syaitona marujak tanah. Betul. Kami itu orangnya gede, singkongnya dapat kecil. Sudah ada rezeki, alhamdulillah.
Ini ada satu pertanyaan Nabi Muhammad ya. Namanya juga Ahmad. Yang menamakan Ahmad ini siapa dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu namanya Ahmad. Apa? Karena Al-Quran kalamullah yang menamakan Allah. Apa lagi? Salah. Malaikat. Salah.